Alif Imran Plus again. So ya, kali ni barang agak lain juga sikit lah. Sebelum ni baju ni, sebelum tu ada kipas, ada periuk. Okay, kali ni aku beli barang PC. Kau nak tengok barang apa? Jom kita buka. So kenapa aku beli barang PC ni? Sebab aku nak build satu PC baru. Nanti korang tunggu lah. So sebab barang-barang PC tak sampai lagi, aku akan pasang sendiri PC. Tapi ni barang yang lain lah, barang luar, bukan CPU ni barang. Maksudnya macam mouse, keyboard, headphone. Aku standby awal-awal lah supaya nanti barang sampai aku boleh pakai. Yeah. Wow. Yes. Okay, so pertama sekali aku nak unboxing. Kita ada keyboard dan juga mouse. Ta-da! Okay, aku beli jenama HP. Sebab apa? Sebab HP ni satu jenama yang orang tahu, yang diyakini dan berkualiti. Tapi harga dia murah. Seriously, memang murah lah untuk set ni. Lagi saya akan bagi tahu harga. So, jom kita buka dulu. Apa ni? Terang koyak lah. Lalu so, untuk set ni, sebab sebelum ni aku pakai mouse HP macam ni juga. Tapi bila aku tukar pakai mouse lain, aku jadi tak selesa, tak tahu kenapa. Especially masa editing lah, sebab aku edit video. So aku beli juga mouse jenama yang sama dan juga design yang sama, supaya aku tak lari lah, supaya aku macam selesa untuk nak edit, nak buat video ke apa. Ya, wow. Wah. Nampak macam biasa kan? Tak ada lampu-lampu ke apa, warna-warna kan? Jadi kita akan cuba tengok ada warna, ada lampu ke tak. And ini dia punya mouse. Ha, sama macam mouse yang aku pakai sebelum ni, yang kat PC luar. Okay, so sekarang kita nak test keyboard ni. Kita nak cucuk dekat power bank. Sebab apa? Sebab aku malas nak cucuk kat PC kan. Wow. Ada lampu lah guys. Ini baru best nak editing. Oh, dia ada dia punya stand ni. So bagi untuk tinggi sikit lah, nak editing macam kenapa. Okay, nice. Okay, untuk button tekan ni pun dia tak terlalu clicky lah. Macam ada keyboard yang mechanical kan, mungkin macam klekak-klekak-klekak macam ni. Soft sikit lah, so nak editing pun. Sebab aku bukannya more to gaming, aku more to editing lah. So ni aku sangat prefer keyboard yang macam ni. Lawa kan, tak lah terlalu macam, contoh ada setengah keyboard dia macam ada macam-macam button sangat kan. Ada color-color corak dan macam-macam. Macam sebab ni macam simple, relax. Color pun macam tu je kan. Okay, untuk mouse dia pula sekarang. Mouse yang aku pernah pakai sebelum ni, so aku rasa sama je macam mouse yang biasa sebelum ni. Ya, sama je. Lampu merah, dia akan tukar-tukar lampu kat sini. So ya, kita dah settle pasal mouse ni pun macam ngam-ngam lah untuk saiz aku punya tangan ni. Tekan pun macam just mouse biasa. Cuma aku rasa dia lebih kualiti daripada mouse yang kita beli dekat DIY ke. Sebab aku pernah pakai mouse kat DIY yang harga lebih rendah. Tapi ni walaupun dua ni, harga dia RM10.90. Dapat keyboard, dapat mouse. So macam bersangat-sangat berbaloi bagi aku. Sebab tu aku beli yang ni. Kita nak pergi kepada produk seterusnya. Seterusnya ialah headphone ataupun gaming headset. Ya, sebenarnya aku bukan ni nak pakai untuk gaming sangat. Aku untuk editing juga, nak dengar suara apa semua. So aku memang perlukan headphone yang macam ni. Lagipun ni rasanya bukan untuk aku, untuk editor aku sendiri yang nak pakai. So jomlah kita test. Ini dia. Okay, kat ni semua tak penting. Tak penting. Tak penting headphone. Betul lah pakai UK ke tak. Oh, besar agak lah. Kalau aku memang tak sesuai nak pakai ni. Sebab apa? Sebab kepala aku kecil. Atas ni ada banyak lebih. Jadi akan jadi ke bawah je tu. So aku harap editor aku okay kot pakai yang ni. Untuk okay gila. Harap editor aku kepala besar. So editor kat belakang. Sorry adik. Okay, headphone ni RM38.90 sahaja. Tapi aku percaya kualiti audio dia okay dan bagus lah. Sebab apa? Sebab jenama HP. Yes, sebab tu aku beli HP. Ada yang lagi mahal, tapi sebab aku prefer macam untuk editing dia, sebab tu aku pakai ni. So kalau macam yang lagi mahal tu mungkin untuk gaming ke, nak pakai nak dengar footstep enemy ke. So tak perlu yang tu lah, aku jadi yang ni. So tu sahaja untuk headphone. Okay, ada lagi satu barang last. Apa dia guys? Yang ni bukan jenama HP.
Okay. Dia jenama Aula. Aku tak tahu jenama apa ni, tapi daripada China. Ialah gaming mousepad. Macam mousepad lah untuk nak letak keyboard, nak letak mouse. So, jom kita buka. Wow. Aku tak tahu saiz dia besar mana sebab aku punya mousepad sebelum ni kecil. Yelah, yang kecil tu sebab beli pun dapat free. Beli PC. So, jom kita try. Okay, ni just a typical mousepad biasa je lah. Tak ada apa yang special sangat. Cuma kita nak try dia punya lampu. Lampu RGB dia. Yelah, editing pun nak lawa-lawa. Takkan gaming je nak ada lampu lawa-lawa kan. Oh, dia menggunakan USB. USB kan? USB biasa kan? USB biasa je, bukan USB Type-C lah. Cuba. Wow. Boleh tukar lampu. Wow, ini menarik. Kalau aku editing, korang boleh tengok lampu dia. Apa dah? Oh, powerbank. Lampu dia. Boleh tukar. Boleh tukar. Tukar lagi. Wow, sangat menarik guys. Okay, lepas tu pula, kita nak cuba letak keyboard dekat atas ni. Wow. So bila keyboard pada lampu ni, pada lampu nak editing best sikit lah. Aku takut nanti aku edit video tak teredit. Sebab apa? Sebab aku main katakan lampu-lampu ha. Syang kan? Ni first time aku ada lampu-lampu macam ni. So ya, untuk harga mousepad ni, harga dia lah RM43.90 sahaja. So sangat berbaloi lah. Sebab aku rasa ni yang paling murah. Sebab kalau mousepad lain aku rasa RM50 ke atas. So ya, aku memang beli mousepad yang murah. Tapi aku beli yang murah dan barang-barang yang berkualiti lah. Supaya apa? Supaya boleh pakai lama. Aku tak nak beli pakai seminggu rosak. So ya, kalau korang dapatkan barang-barang ni, korang boleh tekan je link description dekat bawah. So korang boleh pilih ada keyboard, ada headphone. Headphone. Dan juga ada keypad, keyboard, headphone. So, tu sahaja video untuk kali ni guys. Korang nak beli, korang boleh tekan link description dekat bawah. Korang akan terus ke Shopee. So, tu sahaja video untuk kali ni. Korang jangan lupa subscribe Alif Imran Channel dan Alif Imran Plus. Thank you for watching guys. Bye-bye. Assalamualaikum.